Video kali ini Ayah mau ceritain tentang cerita dari yang ke haji. Warga Sopian kumpul. Assalamualaikum ya para warso kumpul-kumpul. Ceritanya Wah Haji mau ceritain pengalaman Wah Haji ke Baitullah. Ya, Ilo tahu enggak kalau ke Baitullah kayak gimana? Enggak. Yang aku tahu naik pesawat, lama, macet. Macet. Kan di pesawat gak ada macet. Oh, begitu ya. Ceritanya nanti dilihatin di video ini. Tolong ya guys, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Biar kami sukses dan tunggu notifikasi selanjutnya. Ini waktu kedatangan dari Mekah turun dari pesawat. Dikawal sama polisi. Pernah nggak dikawal sama polisi? Nggak, belum pernah. Berangkat haji, ntar dikawal asrama. Lama ini. Dari sono naik pesawatnya. Tapi kalau naik bis kayak begini udah pernah belum? Udah pernah. Kalau nggak salah waktu itu pernah haji-hajian pas TK. Oh, itu mah baru belajar. Ini ceritanya ya, kemarin katanya Wah Haji udah berangkat. Nah, ini kan berangkatnya gak nganterin, ini pulangnya. Ceritain sedikit-sedikit. Wah, rame benar. Udah kayak ada presiden mau turun aja dari bis dijemput. Guys, asik aja nonton. Dukung kita dulu ya. Jangan lupa ya dukungannya. Like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Nah, ini lagi ada di tenda nih. Mau menunggu. Tuh lagi dengerin pengarahan. Nih kayak Teteh Uswatah ya tuh dulu waktu ikutan manasik haji. Nih sekarang ini berkumpul nih di tenda Mina itu. Di Mina ini. Rame kan tuh. Ini di Padang Arafah tuh malam-malam. Menunggu jemaah yang lain pada datang. Iya. Rame. Atamu. Iya, kayak waktu Dede ikut manasik teh ya. Sama Bu Guru. Itu mah uwe-uwe. Oh, itu mah sore-sore, ini mah malam-malam. Ya, tuh ini mah di Arab betulan. Ini mah haji betulan. Bukan manasik haji. Itu apa belajar waktu di sekolah sama Teteh Uswah. Dede ikut. Kayak gitu dingin kayak ini. Dingin kayaknya kan ini di Padang Haju apa angin pasti gitu ya, apalagi sekarang lagi musim kemarau kayaknya anginnya kencang banget. Kalau banyakkan kayak begitu mah nggak kerasa dingin berenang. Seperti alam masar ini. Ya
waktu lebaran. Nah, ini yang di itu juga tuh dikirimin tuh. Lebaran Idul Adha. Nah, siapa? Nenek. Nenek. Iya, nenek. Itu mah nenek itu. Heeh, eta nyakit to. Nah, lamun ieu caritana cek wahajina eger naik eskalator di Masjidil Haram. Iya ta tuh di masjid ge aya kos kitu. Jadi, ah? Eta ada nya. Jadi caritana ieu berangkat haji pas keur pulang hajina di rombongan bagi-bagi carita. Nah, Cece mau teh ka haji? Ini aslinya. Kamu mah tahunya mana sih ka haji belajar di Ancol. Habis itu main air. Kalau manasik haji yang asli, Ce, udah diceritain belum sama bu gurunya? Naiknya pakai naik kapal nih, ta, pesawat. Tuh, wah, pergi ke Arab. Tapi ini mah ceritanya waktu mau pulang lagi ke Indonesia. Nenek, pulang. Kalau manasik haji di TK naik bis doang. Naik pesawat. Iya. Kalau naik haji beneran, tuh pesawatnya tuh terbang. Direk pulang deh ke Indonesia. Mau teh Cece? Mau deh naik pesawat. Hah? Enggak, mau naik bis aja. Takut. Mau naik bis aja. Ati, uya.